Aduh, gua pikir masih dalam lemari lu. Enggak, Bang, saya kagak kuat. Bagaimana, bocah udah berbalik? Udah bubar semua. Alhamdulillah dah. Aduh, gua sampai deg-degan. Untung gua kagak jantungan. Tuh si Luna tuh pakai mau nunjukin bonekanya si Kasih ke teman-temannya. Ada-ada aja. Lah, terus bagaimana? Ya terus gua ambil nih dari tangannya si Luna. Gua langsung tuh pura-pura sedih sampai benar-benar gua nangis dah tuh. Untungnya gua dibantuin sama si Barong sama ceweknya tuh. Alhamdulillah, Bang. Lega juga ya. Oh ya, Bang. Tadi itu yang si Yusuf itu abangnya Kasih ya? Lu lihat. Tadi saya ngintip, Bang. Pakai ngintip-ngintip. Ngapa lu nanya-nanya begitu? Ganteng banget dia, itu bocah bener-bener dah. Mudah-mudahan, Bang, anak kita ini ntar kayak si Yusuf ya. Iya, amin, amin. Jadi, Yusuf tadi itu kakaknya Kasih, Mam. Ya Allah, kenapa sih gak dikasih satu ke Yusuf kalau Kasih itu Azizah? Ceritanya panjang, Mak. Ntar aja saya ceritain ya. Ini saya mau nanya sama dia nih. Lu tadi ngomong-ngomong, ngapain sih lu bersihin lu? Ya, saya kagak nahan, Bang. Pengen lu bangkis. Ini mustinya lu tahan, tahan. Gara-gara lu bersihin, hampir aja ketahuan. Untung nih, Mak Ija nongol sambil bersihin-bersihin. Selamat dah kita semuanya. Ya, namanya bangkis, gak bisa ditahan, Bang. Gak bisa pergi lagi kalau bangkis. Udah. Rese, dianya.